I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakal nge-review ke lo tentang pemakaian sampo anti uban, mereknya tuh Zhou. Dan kebetulan produknya itu dari Cina, tapi sari tanamannya itu berasal dari Thailand. Kalau nggak salah dari Thailand itu namanya akar sogu. Kalau dari website-nya sendiri atau dari testimoni-testimoni yang gua baca ya di website-nya itu resminya, produknya itu efektif gitu kan. Jadi menghilangkan uban secara efektif sampai ke akar-akarnya. Dan ternyata setelah gua pakai selama kurang lebih 1 bulan ini, itu nggak ada khasiatnya guys, jadi nggak ada efeknya ke rambut gua sendiri. Jadi selama pemakaian 1 bulan ini rambut gua masih tetap beruban tuh, ya kan, bisa dilihat. Jadi produk dari Cina itu yang mereknya Sogu itu tidak efektif untuk menghilangkan uban gitu ya guys ya. Dan sebenarnya nggak cuman Sogu sendiri, banyak ada yang dari Indonesia pun ada, itu namanya sari akar dari pohon ulin yang dari Kalimantan kalau nggak salah. Itu pun gue udah pernah coba dan itu nggak efektif juga sama. Jadi mungkin buat kalian yang mau beli obat tersebut, ya gue saranin mendingan nggak usah, karena gue udah coba pakai dan nggak ada khasiatnya sama sekali. Karena untuk produk yang gue beli itu harganya lumayan guys, jadi harganya yang kecil itu kan dapat 2 botol, itu harganya yang kecil 120 ml, gue beli sekitar 200 ribuan. Kalau beli yang besar yang 250 ml kalau nggak salah ya, itu harganya hampir 500 ribu lebih guys. Jadi sayang banget kalau misalkan kita beli beli obat yang investasi untuk masa depan kita ternyata nggak ada efeknya, kan sayang ya gitu. Jadi bukan jelek-jelekin brand tersebut, tapi emang aktualnya kalau misalkan emang gak ada khasiatnya, buat apa kita beli gitu kan, cuma boros-borosin duit doang gitu. Kita buang-buang uang tapi gak ada hasilnya ya percuma kan, malah yang ada kitanya nyesal gitu. Jadi buat kalian yang emang mau beli, mending gak usah gitu, gak ada efeknya, terus terang aja sayang gitu. Ya ini gue review jujur aja ya, karena gue gak di endorse, gak ada apa-apanya. Jadi gue cuma beli murni di salah satu e-commerce Indonesia, terus gue pakai selama 1 bulan ini, ya gak ada hasilnya sama sekali gitu. Jadi sayang banget nih kalau misalkan kalian mau beli tapi ternyata gak ada hasilnya gitu. Kalau dari cara pemakaiannya pun sama gitu, apa yang dianjurkan, apa yang cara pemakaiannya itu direkomendasikan sama si brandnya itu, gue pakai sesuai gitu. Takarnya satu berbanding satu misalkan kan, itu emang gue sama gitu, pakainya pun setiap hari. Jadi kadang gue pakai pagi, kadang gue pakai malam, karena itu nggak ada aturannya ya, mau pagi mau malam, yang penting satu hari lo pakai satu kali. Itu semua udah gue lakukan gitu selama 1 bulan ini, tapi ternyata efeknya nggak ada, nothing gitu guys tuh gitu. Jadi mungkin kalau untuk obat penghilang uban, kalau untuk gue pribadi ya, gue udah nyoba beberapa produk, itu kayaknya nggak ada hasilnya guys. Jadi percuma aja gitu ya, entah mungkin nggak cocok di guanya gitu kan obatnya, atau mungkin emang selama ini ya emang nggak ada hasilnya gitu. Mungkin buat kalian yang udah pernah pakai dan berhasil, bisa kasih linknya ke gue, produknya apa gitu kan. Atau mungkin buat kalian yang selama ini pakai tapi udah mulai tumbuh rambut baru yang benar-benar berhasil gitu, bisa kasih ke gua linknya, atau mungkin link videonya juga silahkan, nanti gua share gitu, gua share ke YouTube gua juga nantinya kalau emang terbukti berhasil gitu. Jadi gua pun minta saran dari lo kalau misalkan emang ada obat anti uban yang benar-benar efektif menghilangkan rambut putih menjadi hitam kembali gitu. Oke, mungkin
cukup sekian ya. Jadi buat kalian emang yang masih cari-cari obat anti-uban, yang mending gue saranin yang baru mau mencoba-coba mending gak usah guys gitu, karena nggak ada hasilnya gitu. Yaudah mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya guys. Buat kalian yang mau subscribe silahkan langsung subscribe aja, gak usah ragu. Dan mungkin nextnya gue bakal nge-review lo tentang produk-produk lain yang misalkan emang berhasil gitu, yang mungkin bermanfaat bagi lo juga. Oke, see you guys, bye-bye.